Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, pagi semua. Halo. Temu saya loncat sana, loncat sini. Halo. Bawang, hap ya, ini bakso ikan kita the best nih ya. Ini ada udang. Ya, ini apa nih? Pangsit, bakmi. Nah, kita sekarang jam pangsit ya teman-teman. Ini adalah jam pangsit ya. Jadi kalau jam pangsit itu buat yang beruntung aja ya. Ya, bukan beruntung. Maksudnya kenapa buat yang beruntung, karena kan nggak banyak ya. Jadi kalau masih pagi masih bisa. Ini teman-teman, kamu lihat bakmi mie saya nih. Bisa mengkilah pagi. Ya, kalau Anda kalau datang ke Jakarta jangan lupa mampir ke bakmi loncat. Ini adalah pangsit. Kita pangsit isi 7 ya. Wah, Anda lihat, nah saya Pak Misa ya. Selalu ya Pak, pagi semuanya, salam sejahtera. Ini Regan. Nah, banyak yang nanya Pak bumbunya apa aja. Ini bumbunya gampang simple. Gampang ya. Ah tuh lihat nih Pak Misa. Oh bumbunya my god tuh. Simple, cuma minyak babi, ini kecap ikan, tuh cuka sama mucin. Yang pengaruh minyak ya. Minyak paling pengaruh ya. Minyak paling pengaruh ya. Oke. Tuh lihat bisa mengkilap. Lihatnya sudah lapar. Cahaya ya. Nah, ini jamian. Nanti oh kue tiaw udah pergi ya? Udah. Jadi hari ini banyak yang makan kue tiaw, bakmi. Ya, kita menunya hanya itu saja ya. Bakmi, kue tiaw, ayam goreng. Iya. Tapi ya, untuk variannya banyak, nggak banyak sih, bakmi kuah, bakmi kering, bakmi oh my god kuah ya. Iya, pokok semuanya bisa jadi sebetulnya. Bogor menyapa, halo juga nih, Bogor, oh my god. Teman-teman Bogor. Nah, ini ya. Wow, fresh ya, fresh homemade noodle. Iya. Ini buatan sendiri ya. Kalteng, halo. Oh ya teman-teman, kita buka sampai tanggal 9 ya. Iya. Tanggal 10 kita libur 1 minggu lagi ya, mau pulang Kalimantan. Sabah Malaysia hadir. Oke. Nih lihat nih. Ah, tuh. Tuh banyak bakmi saya. Anda kalau penasaran boleh datang kalau penasaran ya. Penasaran silakan datang. Untuk cobain makan bakmi kita. Simpel kan bumbunya, cuka, minyak babi, kecap ikan. Maka dari itu bakmi kita non halal ya. Nih teman-teman. Nih saya mau makan bakmi. Paket. Nah. Tuh lihat bakmi saya. Oke. Siapa? Salah kali. Ini salah deh, coba nanyain Risma. Wah. Ini the best ya. Masih sama sih yang di dalam. Ini bukan kuahnya. Nah ini kuahnya ya teman-teman. Oke, sini Ita. Apanya? Oh sebentar, buka versi halalnya Pak, pengen banget kalau ajarin. Oke, ada paket ya, sebentar ya. Nah ini deh, ini kita pakai sound lab. Ini Pak Milon kan sound lab nih, oh my god. Teman-temanku, coba lihat. Orang selalu tanya, kenapa harus memakai masker kayak begini? Oh, kita dong jaga kebersihan dong. Jadi teman-teman, kalau kita pakai ini, seperti istri saya pakai ini dan saya
itu sangat-sangat apa ya, menenungkan kalau kita lagi bicara tuh sebenarnya perepetan-perepetan begitu, oke? Pakai dari siapa? Bukan. Biasa, jadi banyak yang pakai titiknya Bami Loncat, ternyata dia ada tulis di gang 3 ya. Ayo kita makan. Mantap, waktu aku di Jakarta ada makan jamin sama ayamnya Loncat Su. Wah, sisye ya. Terima kasih banyak. Aduh, gua mau makan dulu dong. Nah, seperti biasa, Loncat porsinya atau ekstra topping ya? Iya, banyak orang tanya, Pak Miloncat sekarang kan ada aju, kenapa lah? Kenapa masih pakai begini? Saya pakai ini, sumber bikin bakmi, kalau kita ngomong tuh supaya air di udara tuh tidak mencer-mencer gini ya, supaya jaga menindungkan begini. Emang kalau saya harap semuanya... Ada yang bilang jaga bicara Anda, saya muslim, tapi nggak seperti Anda bicaranya. Apa? Jaga bicara Anda, saya muslim tapi nggak seperti Anda bicara. Emang tadi Papa ngomong apa? Enggak, maksudnya begini. Kalau kita pakai ini supaya jaga, jaga kita bicara apa nih, mencret-mencret tuh lidahnya gitu ya. Nah gitu, ya. Nah. Salah ini kali ya. Salah. Ya kita nggak bilang apa kok. Saya cuma ini kita kan jualan ini tidak. Bukan halal ya? Iya, bami kita. Jadi kita jaga ini supaya kita orang lihat kita, wah jual makanan tuh pakai ini kan lebih bagus. Pakai face shield. Ya. Gak bisa pakai masker karena kan di sana kan panas ya, jadi uapnya tuh susah napas. Jadi Pak Loncat pakainya face shield. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Enggak, kita nggak lebih apa kok. Iya. Cuma saya bilang pakai ini, kita ini apa? Ini saya mohon maaf. Komentar, sorry. Dia baca balas komentar orang. Apa? Baca komentar orang. Oh, bukan bilang saya. Iya, sorry. Oh. Untuk menu halalnya kapan launchingnya? Biar semua bisa menikmati. Ini teman-teman ya. Nah, oh dia bilang balas orang. Iya. Gitu, ada yang biasa lah. Oh, ada gitu. Yang suka dan tidak ya. Ya, terima kasih yang balas dia itu ya. Ya, saya Loncat itu selalu. Apa ya? Kita kan orang Kalimantan, Singkawang, tahu dong, kota toleransi. Ya, oke, okay, teman-temanku, saya mau makan dulu ya. Waduh. Taruh di Instagram, Pak. 1, 2, 3. Halo. Halo, apa kabar semuanya? Dilakin makan bakmi. Halo, pagi. Aduh, ini cantik-cantik datang. Dari mana? Dari Ponte. Dari Ponte. Oh, terima kasih. Sini ini, terima kasih teman-teman. Anda kalau bisa tahu siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Kalau ya. Orang biasa lah, kalau komentar itu jangan larenin aja dah. Kita doa dia supaya dia sehat selalu ya. Betul. Ayo teman-teman, gue lagi makan bakmi dulu nih. Oh my god, bakmi Loncat nih, buka nih. 1, 2, 3. Oh my god. Teman-teman, bakmi Loncat kita buka sampai tanggal 9. Tanggal 10 kita libur lagi ya. Satu minggu liburnya, jadi teman-teman yang mau datang dipersilahkan. Waduh. Datang, kita tunggu. Ini sih enak. Wow, kayak nasi ya. Ini, oh my god. Wow. Mantap. Oke, Miller lihat ya Pak, makan. Bila mau pergi Sarawak, Pak Loncat, kalau pergi Sarawak bawa bakmi. Nggak bisa, aduh. Ini kedai tidak halal kan? Iya, kita sudah bilang berkali-kali kalau bakmi kita non halal. Ini enak. Dalam terus apa nih ngiler lihat Pak Loncat sama pagi. Bami Loncat buat lapar aja. Yang ngidam pasti ngiler deh. Maaf ya. Saya pecinta bakmi Australia hadir. Wih. Terima kasih. Menu halal udah ready siap merapat dari Bogor ke situ. Wah, makasih ya. Terima kasih. Banyak yang dukung kita buat buka cabang yang halal ya. Doain ya, insya Allah kita bisa buka ya Pak ya. Iya. Semangat terus katanya. Thank you. Saya buka halal punya yang luar biasa. Betul. Salam dari Bukit Tinggi. Wih, Malaysia ya. Bukit Tinggi, suka sekali lihat kalau Loncat. Makasih.
Australia lihat ini gulung-gulung. Apa? Dari Australia lihat papa sama bami gulung-gulung katanya. Kita tinggal Indonesia ini semua sama. Halo sayang, ayo makan. Wah ini enak kak. Saya makan apa? Bami sama es. Bami sama es. Aduh, enak kan? Saya malah senang Pak kalau Bapak bikin konten, Bapak orang baik, suka berbagi rezeki kepada makasih. Orang lain. Thank you. Berkat ini juga ya, support teman-teman. Kita tidak ada cabang ya teman-teman, belum ada cabang. Kita hanya di sini saja di Sawalio 2. Main-main ke Toraja kok, sekali-kali buka cabang kalau bisa. Doain ya. Ya. Amin, semoga bisa terlaksana kan untuk menu halal. Apa lagi kasih ini cuka dikit lagi. Wow. Nah, kalau cuka selera ya, kalian bisa tambahin lagi. Ini pancitnya. Tebet hadir selalu. Thank you. Buahnya. Oh my god, enak nampaknya. Libur kemana lagi katanya nih? Ke Kalimantan. Thank you, dadah. Iya. Untuk saat ini kita lagi banyak acara di Kalimantan ya Pak ya. Jadi nanti tanggal 16 ya, 16 Desember ya Pak ya. Ada peresmian gereja ya. Ya, waduh, enak. Baik, yang nanya libur kemana, libur kemana. Kalimantan lagi, teman-teman. Wah. Ini kalau bakmi, kalau udah bagian akhir tuh paling enak. Paling mantul ya. Wah. Ini kuahnya, kuahnya enak. Kuahnya. Ada penonton baru. Penonton baru. Apa orang Islam kah? Bukan. Bukan. Hitachi ya? Orang Hitachi. Hitachi. Hitam tapi. Hitam tapi Cina. Iya. Yeah. Wah. Ini enak. Mantap ya. Kucing Sarawak hadir. Buka cabang di Manado, ya di Manado kan banyak yang suka pedes-pedes ya. Manado kan banyak langkalan kita. Ciapengko, ciapengko artinya apa? Hah? Ciapengko. Oh ciapengko, makan apa tuh? Makan apa gitu ya? Ciapengko, apa? Malaysia lah. Hari Sabtu ini, Cih hari Sabtu ini buka tidak? Tidak. Kita buka sampai tanggal 9. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Oh iya dah, siapa mau pesan durian cepat. Oh iya teman-teman, untuk durian hari Jumat ya, Jumat baru ready. Jadi kalau kalian mau pesan dulu bisa di bisa WA ya. Bisa di, ada yang bilang kayak tanggal 10 mau ke Pasar Gunung nih Om. Oh iya sama lah. Tawa aja ya. Waktu nginep di SKW ada ketemu susuk loncat, orang yang gak sombong malah diajak kopi dan ngobrol pas lagi cari makan dan dekat hotel Raja Wali. Oh ya, wah, makasih ketemu juga ya. Untuk apa kita hidup sombong? Kalau Anda kenal saya, Anda harus panggil saya karena saya kan mungkin banyak yang saya tidak kenal, bukan kalau teman-teman ketemu Pak Loncat, manggil aja Pak Loncat gitu ya. Nah. Karena kan kadang kan namanya di Facebook kan kita nggak pernah lihat kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian siapa aja, jangan malu-malu. Oh my god. Halo. Ya. Durian berapaan per kilonya? Durian berapaan per kilo? Nanti beda-beda ya. Nah, ini. Kita ada jual kopi ya, kopi bir, ini kopi soda ya, dan juga ini ada Kosi Coffee, dan kita ada jual ini ya teman-teman, show. Jadi ini ada yang, ini vape ya, vape listrik, elektrik,
Ini ada nikotin dan ini tidak ada nikotin. Dan ini pakai pemakaiannya sehari langsung buang habis gitu ya. Gak ada nikotin, lebih bagus sih kalau teman-teman mau isap ya. Dan kita ini aman tuhnya ada bea cukai ya. Jadi aman jual di sini, nggak sembarangan jual ya. Ya ini ada isi ulangnya. Yang ini yang buat isi ulangnya. Seperti biasa, bajaka, ada kopi, sarang madu, madu hutan, ternak, dan juga ada lemon. Itu dari makanan dari mana? Cucu saya ulang tahun hari ini. Iya, dikirim nih ya, 9 nasi bakar sama 10 pisang goreng madu. Ya, teman-temanku, ada kabarku hari ini cucu saya yang kedua ulang tahun. Hanesko. Namanya Hanesko. Ulang tahun. Adiknya si Jojo, Walter Jo. Okay. Udah kasih kakeknya makan dulu. Wah. Ya. Oke, teman-temanku dan sahabatku, kita tetap buka, tunggu Anda datang sini. Bang, apa kabar? Ini Gojek. Gojek ya. Udah tahu ya, kan sekarang sini masuk dong, orang ganteng. Sekarang begini, Gojek kan banyak yang bantu, bisa bantu semuanya orang ya. Kalau musim hujan bisa bantu orang, kalau tidak pernah pergi, ya dong, pesan abang langsung sampai ke rumahnya. Kalau musim panas, langsung udah telepon, kita langsung ke rumahnya. Kalau sekarang kan, zaman sekarang kan cewek-cewek kan takut mata. Iya. Matahari cewek semuanya. Ini sudah praktis. Iya kan? Langsung nyampe rumah itu. Kalau pacarnya orang tahun, kalau pacarnya udah nggak bisa datang, yang antar siapa? Ojol. Nah, ya kan? Iya. Semuanya. Kalau andai kata anaknya kalau kurang sehat, mamanya mau kasih makanan, kalau mamanya tidak bisa tahu jalan, suruh siapa yang anterin? Ojol. Kalau marah-marah istri sama suami marah-marah sering cemburu, kalau suaminya mau kasih hadiah, kasih istrinya supaya kasih apa? Supaya surprise, siapa yang antarin? Ojol. Jasanya gitu. Gede nih ya. Nah, semuanya ojol ya. Nah, sekarang jadi, udah minum belum? Mau minum? Udah. Minum, kita kasih minum lah ya, Kak. Minta aqua satu. Mau minum aqua atau es? Aku aja. Bapak. Hah? Kadang ini ya banyak banget yang customer ya nggak sabar ya Pak ya, banyak yang nggak sabar, jadi mohon ditunggu ya. Namanya pekerjaan kan ini ya. Saya harap teman-teman, ini Ojo ini sangat-sangat luar biasa, tapi kadang-kadang begini, ini jadi tukang Ojo tuh rata-rata hatinya sabar. Kalau mau cari suami tuh cari tukang Ojo, kenapa? Sabar. Kadang-kadang dia tunggu bakmi satu bisa sampai 10 orang dong. Iya, nah mungkin abang datang langsung saya kasih kan, nah mungkin dong. Iya. Tapi sabar, tunggu. Kadang tanya udah belum? Ya wah. Iya. Mau cari suami cari tukang ojol. Kedua cari tukang bakmi loncat. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Iya. Ini ya, tapi begini, ini saling membantu lah ya. Jadi Anda perlu kita, kan bayar kita, nggak salah dong, ya saling bantu. Betul? Kita juga mau terima kasih yang kepada orang yang pesan Ojo. Iya, kalau tidak pesan, kita tidak dapat duit. Iya. Saya pun terima kasih kepada Ojo dan kepada langganan semuanya. Iya. Kalau tidak tambah Ojo, orang nggak mau datang, jadi saya nggak jual lah. Orang bilang, gue mau pakai rumah panas, nggak punya kendaraan, macet lah. Iya. Suruh Ojo semuanya. Kok semuanya adalah Ojo. Yes. Oke, sampai sini. Dadah.